Assalamualaikum. Apa khabar kawan-kawan? Jumpa lagi kita hari ini, hari Isnin, bersamaan dengan 22 hari bulan 5 tahun 2023. Okey, kawan-kawan, apa khabar? Mama doakan semoga kawan-kawan semua berada di dalam lindungan Allah Subhanahu Taala. Amin 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 ya rabbal alamin. Hari ini mama nak kongsi video aktiviti mama bila balik kerja lah. Selalu hari cuti je kan, so waktu balik kerja. Macam sapu sampah ni mama buat satu kali pagi dan satu kali petang lah, sebab kan ada lagi sebut-sebut lah, habuk-habuk kan, pasir-pasir ke yang terbang melayang tu, tu yang kena sapu tu. Dan macam mama kan pergi kerja, biasa mama buka je tingkap bilik, tingkap sliding door, mama tak tutup. Sebab kalau tutup kan dia berkuap tau, dia panas sangat. Bila kita balik kerja tak sempat dia nak masuk apa, recycle balik angin yang bagus kan. So mama tiap-tiap hari akan buka sliding door, unless kalau hujan. Anak mama yang balik ke, balik sekolah petang, dia akan tutupkan lah. Yang balik sekolah tengah hari, dia balik sekolah dalam pukul 1:30, so dia akan tutup lah in case kalau hujan lah. Sekarang ni anak bongsu mama dia nak makan makanan viral dekat TikTok sekarang ni. Viral apa tau, nugget goreng, lepas tu buat sambal lado, macam sambal gesek tu, sambal tomat ke, sambal gesek ke, sambal lado, lepas tu makan dengan nugget goreng. Itulah anak mama ni, dia gigih nak buat juga. Tak apalah, mama tolong dia buatkan. Okay, sebenarnya kan mama ada planning hari ni, cuma mama nak buat sausage gulung. Sausage gulung dengan roti, sebab roti tu baki dari roti yang mama buat sandwich untuk jamuan hari raya sekolah anak-anak mama. Sekolah anak lelaki mama pun mama buat sandwich, untuk sekolah anak perempuan pun mama buat sandwich. So hari tu beli 3 buku roti, mama cuma pakai 2 buku panjang dan separuh lagi dalam 4 keping tak habis. So lagi yang satu buku roti mama beli yang kecil, yang kecil tu belum guna lagi, so mama nak habiskan lah. Kalau tidak kan roti cepat expired, jadi mama nak habiskan. Macam hari tu mama buat 2 buku roti yang besar, mama guna lebih kurang 12 biji telur dan 1 cawan mayonis, 1 botol kecil mayonis. Lepas tu mama juga ada pakai lada hitam dan juga sedikit garam untuk buatkan egg mayo. Tengok ni, mama dah sentar buntut periuk nasi. Kalau tidak kan nampak tadi sebelum mama sental dia berkerak sikit kan. Dia ada macam burn-burn sikit. So ni mama dah sental dengan ubat apa tu nama dia yang dalam bekas biru tu, untuk kegunaan buntut-buntut periuk atau buntut-buntut kuali. So mama guna ubat tu lah. Dan sekarang ni mama tengah cuci mama punya tungku dapur. Dah lama mama tak cuci tungku dapur ni. Almaklum lah, kalau datang rajin tu semua mama boleh buat. Kalau datang malas tu, ya Allah, tak tahulah.
Memang Mama tak nak buat apa-apa. Sampaikan makan pun Mama cuma goreng telur. Okay, sekarang ni Mama nak goreng dulu Mama punya sausage. Sebabkan Mama nak buat sausage gulung dengan roti kan, nanti sausage tu dia kurang masak sangat. Jadi Mama nak goreng dulu biar dia nanti cepat masak lah dekat bahagian dalam dia. Okay. Setengah sendok, tiga setengah sudu tepung gandum. Kemudian Mama bancuhkan dengan air putih sebab Mama nak salutkan Mama punya roti dengan bancuhan tepung ni sebelum Mama goreng nanti. Okey, macam dalam bancuhan tepung ni Mama cuma guna tepung gandum sahajalah, tak ada bahan-bahan campuran tepung lain. Cuma Mama tambahkan dengan garam
dan juga mama tambahkan dengan sedikit serbuk kunyit. Okey, ini untuk warna dia. Bagi dia nampak cantik sikit, tak adalah macam pucat sangat nanti roti gulung tu kan. Okey, kemudian kacau-kacaukan, bagi dia sebati, bagi dia betul-betul rata. Nanti kita dah boleh masukkan roti kita. Okey, sekarang ni mama nak gulung dulu mama punya sausage. Gulung macam ni je, senang. Roti ni mama lenyekkan dah tadi. Kemudian mama pakai bancuhan yang mama bancuh tepung tu, mama buat sebagai gam dia. Lepas tu buatlah sampai habis. Mama cuma guna 5 keping roti, 5 batang sausage, dan nanti bila kita dah goreng kita boleh potong dia. Jadilah 10. Pakai kuali yang mama goreng sausage tadi, dia ada burn dekat sana sikit. Pasal mama goreng sausage tadi, mama kurangkan minyak kan. Takpelah, nanti sekaligus mama akan cuci. So kita gorengkan dengan minyak yang separuh sahaja, tak payah sangat banyak. Tak banyak pun banyak jugalah ni kan. Tapi dia consider tak penuh lah, tak tenggelam kita punya sausage tu, kita punya roti sausage. Okay, kemudian bila dah agak-agak kegaringan, kita turn lah, kita balikkan dia. Kemudian tunggulah sampai sebelah lagi masak. Nampaknya roti gulung sausage mama dah siap. Ni mama tengah toskan dia. Angkatlah . Kemudian tutup api, jangan lupa. Okey, itu saja video mama untuk hari ni, roti gulung sausage. Jangan lupa cuba tau. Okey, bye. Kita jumpa lagi di next video. Assalamualaikum.